rumah dua negara antara Indonesia dan Malaysia kembali viral di media sosial. Lewat unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram @kamidayakalbar, terlihat video penampakan rumah yang sejak beberapa tahun belakang menjadi ikon unik. Dalam salah satu unggahan terbaru akun tersebut, rumah yang dimiliki Hj. Hajrah binti Saing tersebut sangat menarik perhatian warganet. Bagaimana tidak, satu unit rumah tersebut diketahui berdiri di atas dua negara sekaligus yaitu Indonesia dan Malaysia. Pada video yang dibagikan, bagian depan yaitu teras dan ruang tamu terlihat didesain amat melambangkan Indonesia dengan perpaduan warna merah dan putih. Selain itu, ada pula foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Usai melintasi ruang ramu, terdapat tembok yang membatasi langsung dengan ruang tamu. Uniknya, di bagian pembatas tersebut terpampang tulisan Indonesia yang mengarah keluar dan tulisan Malaysia yang mengarah ke arah sebaliknya. Diketahui rumah unik tersebut berlokasi di Desa Aji Kuning, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara dan telah sejak lama menjadi ikon daerah Sebatik. Selain itu, diketahui pula pemilik rumah tersebut memang sudah sejak lama tak tinggal di rumah itu dan membebaskan wisatawan untuk berkunjung tanpa tarif.